Halo guys, Nobel sini. Kali ini saya mereview mesin rotary dryer. Ini yang kapasitasnya 150 kg, tipenya full stainless food grade, dan nanti untuk pemanasannya menggunakan gas LPG. Untuk review lebih lengkapnya, jangan lupa kalian untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami, serta install aplikasi kami juga di Play Store HP kalian. Dan nanti buat kalian yang mau tahu lebih lengkapnya tentang mesin pengering ini, juga bisa untuk klik link yang ada di deskripsi bawah ini. Nah, untuk di samping saya kali ini ada mesin rotary dryer. Ini yang kapasitasnya 150 kg. Untuk tipenya full stainless seperti ini nanti. Ini stainlessnya stainless food grade. Dan nanti untuk pemanasnya menggunakan gas LPG. Nanti untuk spesifikasi dari mesinnya sendiri, nanti yang pertama dari material bahannya, ini sudah terbuat dari material full stainless food grade. Jadi cocok buat kalian untuk pengeringan material makanan seperti gula semut, lalu untuk rempah-rempah itu juga sangat cocok pastinya. Lalu nanti di bagian drumnya, nanti kalian bisa lihat juga sudah dilengkapi dengan lubang input output jadi satu di bagian drumnya, karena ini tipe statis. Jadi lubang input outputnya jadi satu di bagian sini untuk memasukkan dan mengeluarkan materialnya. Dan nanti untuk material yang akan kalian keringkan di bagian dalamnya ini sudah dilengkapi dengan sirip-sirip pengadunya juga untuk pengadukan materialnya tersebut. Jadi nanti tentunya pengeringannya bisa lebih merata dan nanti keringnya juga bisa lebih cepat. Lalu dilengkapi juga dengan box panel di bagian ujung sana nanti untuk pengaturan otomatisnya. Nanti ada beberapa komponen juga, mulai dari dua lampu indikator yang hijau sebagai indikator penyalaan mesinnya, yang merah indikator pemanasan mesinnya, ada power untuk menyalakan dan matikan dari mesinnya, ada timer untuk mengatur waktunya, untuk waktunya sendiri bisa diatur maksimal sampai 10 jam, ada thermo control suhunya untuk pengaturan suhu bisa diatur dari 30 sampai 110 derajat, ada switch on off-nya juga untuk menyalakan dan mematikan perputaran drumnya tersebut. Lalu untuk di bagian drumnya ada rodanya juga, itu nanti sebagai penyeimbang dari perputaran drumnya tersebut. Dan untuk penarikannya ada dinamo gearboxnya juga, ada rantai untuk penarikan dari drumnya nanti ini. Lalu di bagian sini nanti ada burnernya untuk sumber pemanasnya. Nanti untuk pemanasnya akan menembakkan udara panas ke dalam drumnya ini, dan nanti akan diratakan oleh blower di bagian ujung sana. Di belakangnya panel tersebut ada blower untuk meratakan dan untuk mengeluarkan udara panasnya atau mengeluarkan uap panas, uap air dari material tersebut. Nanti ada juga untuk cyclosperator sebagai pemisah antara material dan uap air yang terhisap oleh blowernya tersebut nanti. Lalu untuk mesin rotary ini nanti ada beberapa kapasitas juga. Nanti mulai dari paling kecilnya 150 kg seperti ini, 300 kg, dan paling besarnya ada yang 500 kg. Untuk bahan materialnya ada dua pilihan, ada yang stainless food grade, ada juga yang material besi baja. Dan untuk tipenya ada yang tipe statis, ada juga yang tipe continuous. Perbedaannya kalau yang tipe continuous, dia lubang input outputnya secara terpisah. Dan nanti untuk bahan bakarnya, ada dua pilihan juga, ada yang tipe gas LPG, ada juga yang tipe kayu bakar atau sekam. Selain untuk mesin rotary ini, untuk kelebihannya juga sangat banyak. Nanti untuk kelebihannya yang pertama, nanti perawatannya juga sangat mudah. Sistem kontrolnya juga sudah full otomatis. Sudah dapat garansi juga selama 1 tahun spare part. Pengirimannya juga support ke seluruh Indonesia. Dan tentunya free packing juga waktu proses pengirimannya nanti ini. Lalu untuk mesin rotary ini bisa kalian gunakan untuk pengeringan serbaguna seperti gula semut, untuk rempah-rempah, untuk pertanian padi jagung juga bisa. Lalu untuk serbu-serbuan itu juga sangat bisa tentunya. Oke, sekarang langsung aja untuk cara operasional dari mesinnya. Yang pertama bisa kalian hubungkan dulu untuk selang regulatornya ke tabung gas LPG. Satu bisa hubungkan untuk stekernya ke arus listrik. Untuk dayanya cuma 900 watt saja, listriknya digunakan sebagai sistem otomatisnya. Langsung aja diatur bagian panelnya. Untuk mengatur di bagian panel, yang pertama timernya dulu yang diatur. Lalu thermo controlnya. Jangan lupa men-switch tombol powernya ini ke on. Seperti ini, lalu nyalakan aja dari powernya seperti ini. Mesin sudah menyala. Nah, untuk mesinnya sudah menyala, nanti diketahui dengan dua lampu LED indikator hijau dan merah juga ikut menyala seperti ini. Dan nanti dari mesinnya sudah dilengkapi juga dengan sistem overheating. Nanti apabila suhu yang kalian atur tercapai, otomatis pemanasan akan mati sendiri. Diikuti juga dengan lampu LED warna merah juga ikut mati. Lalu nanti apabila suhunya sudah mulai turun di bawah yang kalian atur, otomatis pemanasan akan menyala kembali. Diikuti juga dengan lampu LED warna merah juga ikut menyala. Selain itu, untuk cara mematikan mesinnya bisa langsung aja matikan dari tombol powernya atau bisa menunggu dari timer yang jatuh tercapai. Dan nanti untuk pembersihan secara total setelah selesai proses pengeringannya, untuk di bagian drumnya ini bisa akan buka juga. Ini nanti untuk pembersihan total dari materialnya tersebut. Selain itu, untuk mesin pengering kami juga ada beberapa pilihan, mulai dari mesin pengering pertanian, ada rotary dryer, ada bed dryer, ada vertical dryer, ada juga mesin pengering serbaguna, ada pemanas ruangan, ada yang dibegas, ada yang kayu bakar. Lalu ada juga untuk mesin pengering makanan, ada oven kabinet, ada spinner minyak, ada banner kebab. Lalu untuk pengering laundry, ada tumble dryer, lemari pengering karpet, pengering helm, pengering sepatu, dan pengangkat sauna. Oke, terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini.
Jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami serta install aplikasi kami juga di Play Store HP kalian. Dan nanti buat kalian yang mau tahu harga dari mesin rotary ini, bisa langsung aja untuk klik linknya di deskripsi bawah ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.